Assalamualaikum, koma apa khabar anda sekarang bersama Senang 20 untuk koma ada. Selamat petang pada korang semua. Moga hari ini korang semua sehat dan berbahagia bersama korang tersayang. Hari ini Nurul nak pergi petik sayur manis dan juga hari ini Nurul nak buat rendang urat dengan sayur manis. Okey, jom mula kita masak. Hari ini kita nak ambil sayur manis koma. Di belakang tu ada saya tanam sayur manis. Itu ikut dulu. Ambil sayur manis koma. Allahuakbar. Kita keluar tengok hari pemendung koma. Ya Allah. Dekat belakang tu je tengoknya macam segar-segar pokok sayur manisnya koma. Jom ikut Nur ambil. Jom ikut Nur ambil. Ini adalah bahan-bahannya. Kita ada urat daging. Ini urat daging yang saya dah rebus, dah lembut dah koma. Dan juga ada sayur manis yang saya dah basuh, dah cuci bersih dah koma. Dah ambil dia punya daunnya je. Dan juga kita ada ini bawang merah, halia dan juga daun kunyit. Daun kunyit ni pun saya dah basuh, dah hiris nipis-nipis. Serta ada ini serai. Serai ni pun saya dah hiris nipis-nipis. Sekejap lagi saya nak tumbuk. Dan juga kita ada santan. Kita ada setengah kilo santan lah. Okey, kita nak mula. First kali kita potongkan urat daging ni. Dan sekarang kita nak tumbuk ni serai ni dan juga halia. Halia ni saya tak suka warna pok besar-besar kan. Saya hirikan lebih-lebih masuk sekali dan tumbuk. Halus dah sikit, jangan terlampau hancur sangat. Dah kasar-kasar macam ni boleh dah kita menumis. Kita dah nak mula dah koma. Kalau tadi ada binatang cekaduk-cekaduk tu, sibuk nak kasut saya masuk dulu koma. First kali kita masukkan urat daging ni. Kita dah letak api dah koma. Dan juga santan. Masuk dia senang je. Masuk-masuk dah koma. Pelankan dia kejap api. Masuklah santan. Santan ni agak betul, saya dah lupa tadi ni koma nak keluarkan. Dah masukkan santan, masukkan terus bawang merah tadi yang kita hiris nipis-nipis. Kunyit tu nanti sekejap. Kita masukkan, dah masukkan santan semua, buka api besar. Masukkan halia dan juga serai tadi.
tu santan ni dikacau-kacaukan bagi dia lembut-lembut. Kacaukan semualah. Ha, nanti dia akan lembut juga dengan santan ni. Dah kacau-kacau, kita masukkan garam tu. Ha. Garam jangan banyak, satu sudu dulu. Sebab apa garam masin pula. Masukkan sedikit, cukup rasa untuk pergi perasa kan. Nak tahu rahsia kita punya rendang ni sedap koma, masukkan gula merah. Cari gula merah yang ada plastik macam ni, jangan cari yang timbang. Kalau yang ni kita terus masuk je dalam satu sudu setengah besar macam tu lah. Kalau yang ni kita tak perlu nak bancuh-bancuh nak apa. Kita masuk terojun je dalam kuali. Dah tu kita masukkan kunyit. Tak masuk kunyit, masuk garam, dah masuk semua bahan dia. Kita kacau. Masukkan 2 asam keping. Untuk bagi hilang rasa-rasa dia tu. Kadang-kadang daging ataupun urat daging pun ada rasa hanyir-hanyir sikit kan. Lepas tu masukkan ini sayur manis ni. Terus nampak dah nak kering dah tu. Lagi tu urat yang kita masak tadi, rebus tadi, dah lembut-lembut kan. Dan juga saya masukkan agak kelainan sikit ke kau semua. Saya masukkan carrot bagi nampak dia macam berwarna-warna sikit. Tu masukkan daun kunyit. Masukkan daun kunyit. Jangan dilupa masuk daun kunyit ke rumah. Itu je. Kacau-kacaukan. Kacaukan bagi sebati bau-bau. Itu pun tadi dah bau dah daun. Manis tu kan. Rasa dulu, pakai sudu kecil dah. Sebenarnya lagi tak boleh dulu. Sedap. Kau semua nak tahu? Saya lu hampir lupa cili. Ya Allah, cili benda patutlah lampak lain macam je saya punya rendang. Saya lupa masuk cili. Tak apa. Kita masukkan cili ni. Cili ni agak keras sebab saya baru masuk dalam, keluarkan daripada petak air. Tak apa. Kita bagikan cair. Masakkan lama sikit. Aduh, tapi api perlahan lah. Patutlah rasa tak ada pedas. Aduh, naya koma. Naya Pak Karim. Pak Karim ni kena. Inilah hidangan kita koma. Ada sayur. Ini sayur sawi sama dengan carrot je. Dan juga ikan pekasam. Tak nak ambil ni ke kicap? Tak apalah, kita nak ikan kicap. Baca doa dulu. Melaju je dia tu apa. Bismillahirrahmanirrahim. Baca kuat sikit. Amin. Kita berdua je makan dulu. Yang lain tu Anak saya biasalah, dia orang dah besar kan. Balik sekolah tu dah letih. Anak saya ada Wion pun suka makan ikan pekasam tu. Jangan tak tahu pun. Sejak bila suka adik? Sejak bila suka ikan pekasam? Sejak Umi Mat beli. Sejak Umi saya beli, dia makan ikan pekasam. Tapi ikan pekasam ini je kan. Kalau ikan saya beli tempat lain, ikan pekasam juga. Walaupun ikan pekasam ikan lampam ni, dia tak makan. Dekat sini je, dekat yang saya beli ni. Orang tu memang orang kata pakar buat ikan pekasam lah. Sebab apa, anak saya yang kecil ni pun dia suka ikan pekasam yang ni. Okay, jemput makan semua. Jangan melengok-lengok lagi, perut pun dah lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Dah maaf aku mau tadi tak pakai mic sekarang sebab ni mic dah rosak. Nak beli pun tak mampu.
sebab dah banyak sangat saya beli mic, lemak kosong. Kata lebih 4-5 ke dah rasanya. Tahu pasal tu. Walaupun orang daging tadi saya lupa nak bubur cabai, cabai Belanda, betul ke? Sebab saya masakkan dia lama sikit. Kamu boleh makan dengan air kepas lah. Sajalah video saya untuk hari ini. Terima kasih kalau sudah menonton video ini sangat dari awal hingga akhir. Moga jumpa lagi dalam video. Bye.